Tak jauh dari lokasi penemuan rumah bangsawan pada masa Kerajaan Majapahit, warga di Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, kembali menemukan bangunan mirip candi. Lokasinya berada di Dusun Ngerembang atau sekitar 7 km dari situs Sumber Beji. Petugas dari Balai Pelestari Cagar Budaya BPCB Jawa Timur yang mendapat laporan tentang penemuan tersebut langsung datang ke lokasi dan melakukan pemeriksaan secara detail. Dilihat dari bentuknya, petugas menduga bangunan ini merupakan dasar dari mandapa atau tempat suci yang biasanya dipakai untuk beribadah oleh umat Hindu. Bagian atapnya biasanya terbuat dari bahan organik, namun sudah hancur dan hilang akibat terjangan banjir lahar dingin ratusan tahun lalu. Sedangkan dilihat dari struktur dan ukuran batu-batanya, petugas menduga situs ini merupakan mandapa atau tempat ibadah pada masa Raja Airlangga. Situs ini ditemukan warga tepat di tengah kebun tebu saat warga sedang melakukan penggalian. Karena bentuknya terstruktur menyerupai candi, warga lantas melaporkan hal ini kepada BPCB Jawa Timur. Waktu ditemukan apa bentuknya memang sudah seperti ini, Pak? Waktu diketemukan pada awalnya masih sedikit, Mas. Ini masih tertutup ini. Hanya atas-atasnya saja. Kemudian ini sama pemiliknya mungkin diratakan, akhirnya turun seperti ini. Itu yang saya ketahui, dan pemiliknya juga tidak melaporkan, jadi saya sendiri tahu ya sudah dalam posisi seperti ini. Pemiliknya sendiri namanya siapa? Pemiliknya namanya Pak Sari, warga Dusun Kerenggan, Kecamatan Woro. Selain ini ada nggak temuan benda-benda lain seperti arca atau perserakan di sini? Sampai dengan hari ini saya belum mendapatkan informasi semacam itu. Ya, hanya ada bangunan ini aja. Terhadap temuan situs ini, BPCB akan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang serta pemerintah Desa Rejoagung untuk mengamankan area situs agar tidak ada yang merusak atau mencari barang berharga di sekitar lokasi situs. Bangunan yang tersisa adalah bangunan batur dengan panjang 3,5 arah utara selatan, kemudian lebar itu dia 2,5 arah barat timur. Dari stratigrafi tanah kita lihat bahwa bangunan ini hancur atau rusak itu terkena banjir lahar dingin karena ada pasir lempung dengan kerakal-kerakal begitu. Dan kita terlihat juga bahwa pintu masuk ada di sebelah timur. Jadi ini bangunan mandapa, bayang tulisnya batur, atap itu organik, semacam kayak pura. Nah, ada di, kita pertemukan di lokasi yang saat ini menjadi lahan tebu, cukup menarik karena dari lokasi ini juga tidak jauh dari temuan sumber beji, dan sekitar 7 kilo ke Surowono, Candi Surowono juga 7 kilo. Posisi ini menjadi posisi tengah-tengah ya, daerah tengah-tengah antara Jombang dengan Pare Kediri. Beberapa ketinggalan yang ada di sekitar perlu untuk dikaji lebih lanjut lokasi ini sebagai apa begitu. Kalau dari struktur batu-batanya, ukurannya juga itu dari masa mana? Kalau panjang dari bata penyusun memiliki panjang 35, lebar 20 dan ketebalan 8, hampir sama seperti sumber beji. Kita tahu sumber beji kita duga dari Airlangga dari masa Kediri sehingga penggunaannya sampai Majapahit. Ini kemungkinan dari masa Kediri atau sebelum Majapahit ya, dengan ketebalan 8 cm itu. Kalau dugaannya bangunan apa? Bangunan dia mandapa, bangunan suci begitu, yang pintu masuknya di dari sebelah timur, bagian atas dia menggunakan komponen kayu.
semacam terus atapnya dari ijuk begitu, mungkin semacam seperti pura gitu. Ada indikasi kemudian dia menggunakan kayu, dilihat dari bagaimana? Kita bisa lihat dari apa namanya di masing-masing keempat sudut dia ada umpak begitu dengan panjang 130 begitu di empat sudut, dan di sisi bagian tengah mungkin diletakkan sesaji begitu yang dari arah masuknya dari pintu timur. Prediksi masih ada keterkaitan dengan bangunan lain ini, apakah ini temuan awal aja? Iya, ini baru temuan awal. Cukup menarik lokasinya di sini. Kemungkinan juga di sekitar sini masih cukup potensial akan ditemukan. Seperti juga kita ketahui juga ada kemarin laporan temuan dari di dusun sebelah begitu ya, dusun Melaten, ditemukan juga bata-bata dengan umpak-umpak batu yang merupakan bagian dari pemukiman. Jadi kalau kita kaitkan di kawasan Desa Rejo Agung ini merupakan kawasan pemukiman di era Kadiri Singosari begitu. Tapi bukan pemukiman bangsawan. Kalau kita ngelihat tinggalan yang di dusun Melaten di Desa Rejo Agung juga, itu ada umpak-umpak batu yang berhias berukir yang itu menandakan bangunan hunian dari bangsawan. Dan kemudian di sini ada tidak jauh dari lokasi ini ada bangunan semacam kayak pelinggih begitu ya, dengan yang tersisa adalah batur yang bagian atasnya mungkin rusak kena terjang dari banjir lahar dingin Kelut. Bangunan ini biasanya difungsikan sebagai apa? Ini biasanya digunakan sebagai pusat ibadah begitu ya, karena dia ada kita temukan bagian pintunya ada di sebelah timur begitu ya. Biasanya kan diperkirakan seberapa lebar dia? Atau memang berdiri segini aja? Jadi pada masa lalu untuk peribadatan dia bisa tingkat kerajaan dia dibangun candi-candi besar, tingkat apa namanya di bawahnya ada candi yang lebih kecil, dan di tingkat-tingkat desa gitu yang lebih kawasan yang lebih luas lagi ada semacam kayak pelinggi-pelinggi untuk sama-sama untuk peribadatan juga.